Alright, assalamualaikum, selamat pagi, geng. Okay, so aku sekarang keluar rumah subuh-subuh sebab hari ini kita orang ada ride ke Kuala Selangor. So sekarang aku nak menuju ke RV Point, ke tempat kumpul dulu dekat Tesco Ampang. Okay. Nah ni seorang pun tak ada lagi. Ada Isyam kan. Kata pukul 6. 6 10 minit sudah. Seorang pun tak ada lagi. Ada. 1 hour later. Okey geng. So sekarang dah nak pukul 7 dah. Nak sampai dekat Glamery tu, tempat berkumpul kat kedai Suzuki tu, 7:30. So ini je lah yang sampai. Tapi tak apa, mungkin diorang terus shoot ke sana kot. Ni semua orang-orang lama ni. 2009. Ini tahun 2000 ni. Ni pun sama. Ini lah. Kita dapat kawan baru. Nama? Asun. Daripada Ampang. Satu Malaysia. Okay. Kita nak bergerak ke Glamery. Okay, kita dah sampai Suzuki Malaysia. Sampai-sampai tu makan, ya Allah. Apa ni? Katalah apa, makan free. Tunggu pergi. Patutlah post bag besar. Masuk. Aku hantar TV 3 sekali. Ya bang minta izin bang Alright. Kita ada penyambut tetamu. Assalamualaikum kak. Ni kita hantar apa, majalah 3 kak. Mana makan ni kak kan? Okay, masih kak. Nampak tengok. Kari pap. Saya sebis eh. Hai. Otai. Susah saya mati tu. Macam tak habis tu. Banyak sangat eh. Aku kena makan banyak. Aku dulu-dulu je dah yang mati aku dulu. Abang Otai. Postbag sihat. Mantap Pak Abu. Siapa ada lagi? Cik komen. Ini memang legend lah. Ini power. Okay. Sebentar lagi kita orang akan bergerak menuju ke Kuala Selangor. Inilah abang legendary Abang Ruzem. 2009 punya penangan sampai hatnya yo. Takkan lagi jauh. Sekarang jauh? Lagi jauh? Lagi jauh. Mana? Nak pergi Samoa ikut lepas ni. Samoa ikut lepas tu Cambodia. Aku tak boleh cakap apa. Aku buat macam ni je. Motor baru Zem. Baik. Dia pakai motor apa pun mesti handsome. Keluar ke hilang terus buat. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Okey, terlebih dulu saya ucapkan terima kasih atas kesudian semua rider-riders yang datang pagi ini untuk Sunday ride. Okey, ride ni tujuan dia yang pertama untuk mengumpulkan owner-owner Suzuki. Mungkin yang dah kenal tu, kenal lagi kawan. Yang tak kenal tu, ini masa dia kenal. Yang tak pernah ikut konvoi, ini masa dia nak ikut kita berkonvoi. Then kita tak ada halang. Selepas kenal lain kali ya, dia nak ikut kawan-kawan, dia plan sendiri nak jalan mana, jalan. Ini base saja, base untuk kita temukan owner-owner. Yang akan datang yang saya boleh cakap bahawa MotoGP. MotoGP tahun ni kita akan organize convoy ke Sepang. Kita ada package. So tahun ini untuk MotoGP 23 Oktober. Kita akan buat convoy hari terakhir tu, hari Ahad tu. So, tunggu aja pengumuman daripada kita semua lah. Okey, kita ada service center di sini.
Isnin sampai Jumaat 8:30 sampai pukul 6 petang. Tapi buat masa ini ya, untuk servis tolong call center dulu untuk appointment. Boleh tolong brief sikit untuk servis? Sebenarnya kita dibenarkan servis dekat luar ataupun servis memang kena dekat center sahaja? Ataupun tidak. Servis di mana-mana servis center Suzuki. Kalau kedai biasa tak boleh lah. Kedai biasa bukan saya kata tak boleh lah, sebab kalau claim warranty payah. Nanti akan datang masalah. Sebab kita akan check dia servis apa semua tu. Dan tolong simpan buku servis tu bila chop apa semua tu. So maksimum kelajuan berapa Cik Mat? Sebab dekat sini ada kaki fly Cik Mat. Kita tak nak teracu nanti. Lagi. Kami geng apa-apa. Soalan dia bagus, dia tanya speed berapa. Tolong ikut lead man. Lead man akan control speed. Dan saya tak mau macam saya cakap tadi, jangan berterabur lah. Saya tak kenal. Saya bagitahu lah. Aku zoom sikit. Tu geng fly. Ya, kita nak ambil gambar dulu sebelum bergerak. Sponsor flash eh. Alright, kita nak berjalan. Nak isi minyak dulu ke Kuala Selangor. Inilah dia geng, 1600 km 24 jam. Okey, kita dah isi minyak. So kita nak bergerak ke Kuala Selangor. Kau
nak sambung perjalanan. Kita baru sampai pantai. Pantai Rendang ke Pantai Redang? Pantai Rendang. Ada orang cakap Pantai Rendang. Mentang-mentang tengah lapar kan? Itulah, dia ingat makanan ni. Okay, so kita berkumpul kat sini kejap. Lepas tu kita ambil gambar. Kejap lagi nak cek makan. Dengan panas-panas ni, kita berkena coconut shake dulu. Macam geng, so apa pandangan korang tentang Suzuki Rider? So bagi aku, Suzuki ni of course lah, kalau korang tahu, yelah siapa yang pernah main Suzuki kan. Macam aku cakap video sebelum ni, dia sentimental value. So untuk peminat Tega, suka perform, Suzuki lah, dia tahan lasak. So bila jalan jauh lagi best, dia makin lama makin ringan Suzuki. Dari segi minyak, aku beritahu tadi aku isi RM3 masa first keluar daripada Glamoury. Lepas tu tadi aku isi lagi RM4, so RM7. Tapi tak habis pun RM7. Daripada Syak Alam sampai sini tak habis. Aku rasa kalau betul-betul aku tak top up, ada lagi 2 takuk. Aku ada coconut shake. Yang satu korang ada? Saya kena di laut. Awak kau ni? Tak, saya Dido. Korang nak 7 lagu cari dia. Satu lagu RM2. Abang DJ. Ini Abang Zubir. Best 2009 ni, Otai. Right. Sambil kena coconut shake, kita main buai. Kena pula kat tepi pantai kan. Masih-masih mangkuk biku. Ni coconut. Ada orang cakap rider ni tak laju. Sampah. Apa pendapat anda? Memang betul pun. Tak payah Rafi kan. Pakai dulu. Baru pakai tahu. Open dan Ipin. Laut dekat je dia. Fotografer kita ada. Oh, tak masuk puan rambut kita. Oi, Abang. Nanti kawasan. Kawasan nak main motor. Apa ajak dia main SOM. Malah dia. Dia aku tak tahu dia keluar. Keluar terus. Masalahnya budak-budak gambar Yus. Lepas tu Zaidi pula ambil. Cakap pun. Eh, lama ke? Kau bayang daripada kurus ni. Betul sekarang? Tak apa, kena pam. Tak ada rambut sampai tak ada rambut. Kalau balik macam saya kata tadi, kalau ada siapa ingat nak keluar laluan dia, just keluar je lah. Pergi tahu angkat tangan. So insyaAllah bulan 8 buka website ada lagi. Saya ada cadangan Cik Mat. Tapi cadangan ni tak tahulah kalau semua boleh terima kan.
Kita pergi cari janda. Kita ni dah macam dah macam cadangan tu. Tu cadangan terbuka tu. Kejap lagi aku tidur luar. Janda baik. Yang keluar boleh stay lah. Yang keluar intan boleh stay. Yang keluar intan tu mungkin so, dalam 8 biji, 9 biji, 10 biji. Sana, keluar intan. Okay, okay, terima kasih. So kita nak bersurai. Ada separuh geng U-turn mengalir KL balik. Ada separuh geng kita orang nak sambung ke Teluk Intan lah. Ni geng Teluk Intan semua ni. Hari tu balik lah. Alright. Okay, terima kasih. Leluk. Okay. Selamat. Betul batu api. Jahatnya orang. Kaki roket. Tadi dah janji tak nak roket. So okay guys, kita dah sampai dekat Teluk Intan dekat Menara Condong. Okay, so kita dekat sekarang ni kedai makan di tepian sungai. Makan dulu sarapan. Eh sarapan, lunch. Semua so, pakai kebulu lah. Apa Amy? Nama yang mana? KYS dulu. KYS lah. Aku. Alright. Okay guys, so rat kan juga suka-suka juga. So solat kita jangan lupa. Okay, Allah jangan lupa. Okay, kita solat dulu. Lepas tu katanya diorang nak sedas terjun kat sungai. Lepas tu balik basah-basah. Aku dah lama tak buat kerja macam ni Jam. Balik basah-basah. Oi. Itu right. So sungai apa tadi nama dia? Sungai apa? Sungai apa? Sungai Pelik? Aku tak tahu sungai apa. Tahu. Siapa yang ada mandi sungai tadi? Zubir. Sungai apa Zubir? Sungai apa tadi? Sungai Bel. Sungai Bel? Kau jangan nanti Bel marah tu mandi sungai dia. Okay, so ini yang mana berpecah daripada apa? Pantai Redal tadi lah. Bye. Alright geng, kita mandi dulu. Panas. Aku takkan rasa pakai yang bagi hujan. Ini baru betul geng spender basah. Apa? Gaya aku ni jap. Alamak. Taklah baik lah.
Kita nak terjun. Kita nak terjun. Kita nak terjun. Okay geng, so sampai sini je. Kita dah last destination lah. Mandi dekat sungai apa? Sungai Ben lah. Sungai Ben. Sungai Ben. Okay. So kami daripada tim Abah-abah. Abah-abah. Tim Abah-abah.